Halo Mas Bro, selamat datang dan balik lagi di channel gue Nuga Presiden. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini biar gue semangat bikin konten tentang Total Football Indonesia lainnya gitu cuy. Seperti biasa, di hari Minggu ada event Elite Duel Golden Goal gitu cuy, dimana gue bakal coba lagi dengan skuad Timnas Indonesia Raya gitu cuy ya. Tapi biar ada challenge gitu cuy ya, di sini gue bakal coba pakai formasi yang berbeda dari minggu lalu cuy. Sini kita coba formasi 4-2-2-2 Nero aja cuy ya. Kita coba pakai formasi ini cuy. Untuk strikernya gua bakal coba pasang Sadil sama Sananta. Oke. Sadil sama Sananta. Untuk IMF-nya kita coba Marcelino sama si Egi Maulana Fikri cuy. Oke. Jadi formasinya 4-2-2-2 Nero cuy. Tidak usah lama-lama, langsung aja kita gaskeun cuy. Kita gunakan. Oke. Langsung aja kita coba di event Elite Duel cuy. Ya, semoga aja bisa kelar seperti minggu lalu cuy. Soalnya seru gitu cuy ya. Ada challenge pakai skuad Timnas Indonesia gitu. Tanpa gua up levelnya cuy. Jadi ini levelnya masih bawaan ya. Kalaupun nambah yaitu karena gua mainin di beberapa event gitu cuy. Oke. Semoga aja tidak terbantai. Ya gak akan terbantai juga sih, soalnya kan siapa yang cetak gol di awal dia yang menang cuy. Oke. Lawan Uceng YFC. Lumayan jauh juga sih line up ratingnya, tapi tidak masalah cuy bagi gue. Yang penting mah main aja cuy, yang penting mah ngonten. Oke. Semoga aja Dewi Fortuna berpihak kepada gue lagi seperti minggu lalu. Dengan dibunyikan fluid, permainan dimulai saja. Marcelino, Ferdinand, umpan Sadil. Oke, Farhan. Aduh, eta si Sananta geus pindahkeun kitu, bro. Awas. Diintersep saja, amat mantap memotong bola dengan baik tadi. Asnawi Mangku Alam Bahar. Ini sangat dapat dinikmati. Oke, nice. Marcelino. Sadil. Aduh, Sadil sudah mengancam di awal. Gila. Bola ditendang jauh saja. Sadil sudah mengancam tadi, cok. Bahaya banget ya. Arhan. Awas. Oh, dia juga pakai skuad Timnas Indonesia, cuy. Mereka tapi dicampur ya. Kalau gua pure skuad Timnas Indonesia, bro. Gila, cok, lihat Sadil, cok. Gigi banget, cok, Sadil, cok. Bermain bagus di sayap. Bisakah? Ayo. Aduh. Kipernya GG, bro. Sip, memberi tanda untuk oke, tendangan. Oke, kita mode serius dulu, bro. Aduh, ah, bahaya cuy. Aduh, bahaya. Striker dengan agresif mencoba mencuri bola. Oke, bagus sekali Marco. Intercept di lapangan tengah. Marco efektif menggagalkan serangan balik. Egi Maulana Fikri. Sadil Ramdhani. Aduh, telat sekali. Atuh Sananta. Kipernya juga Kurnia Mega sama kayak gua cuy. Tapi kok GG ya kipernya dengan tendangan jauh. Menerima bola di sisi sayap. Mencari teman di tengah untuk sebuah kesempatan umpan silang. Aduh, sunul. Aduh, hampir saja, bro. Aduh, gua udah curiga, cuy. Pasti nyundul sih mainnya. Aduh. Intercept yang krusial di sini. Aduh, formasinya kurang bisa dipahami sama gue ini, cuy. Sundul lagi cuy. Kirim ke nah, depan. Dapat cuy. Akan jadi ancaman besar. Sundul lagi cuy. Gue udah paham cuy cara mainnya cuy. Ada kesempatan untuk mengirim umpan silang. Awas. Bagus sekali. Penyelamatan yang mantap sekali. Oke. Egi si Messi Indonesia. Asnawi. Egi si Messi Indonesia. Oke. Sadil si pecelele Ramdhani, Marcelino Ferdinand, masih Arhan. Aduh, Sananta kumaha? Aduh, eta euy peluang, bro. Awas, men.
Jangan dikasih main sayap ya, pasti disundul soalnya. Berebut bola di area Bagot, bagus sekali Elkan Bagot. Arhan masih Arhan. Arhan Pratama, Marcelino Ferdinand, gol. Marcelino Ferdinand mencetak gol. Bahaya cuy, tadi depannya udah Ibra mah pasti disundul cuy. Pasti crossing gaming. Kita lanjut match kedua cuy. Masih berpihak ke gua cuy ya. Dewi Fortuna masih berpihak ke gua. Oke, semoga aja berhasil lagi ya. Kayak minggu kemarin cuy. Minggu kemarin kan pakai formasi 4-2-3-1. Sekarang 4-2-2 Nero. Jadi sedikit berbeda ya. Lawannya lebih menyeramkan skuadnya. Wasit beri peluit untuk memulai permainan. Oke, Marcelino Ferdinand. Kepada siapa ini? Kreatifnya ada di kotak penalti. Aduh, pertahanan yang cukup stabil. Merebut bola. Ada yang Mark Anthony Cole. Dan dikembalikan saja ke lawan. Mark Anthony Cole. Seranta. My god. Mengerikan sekali Ramadan Sananta. Anjay. Kita lanjut match ketiga cuy. Mantap juga nih squad Indonesia. Masih belum terbendung cuy. Oke, kita harus fokus demi berhasilnya event golden goal ini cuy, dengan squad timnas Indonesia. Gacor juga sih, lumayan juga ya formasinya. Enak gitu. Soalnya memang gue dulu sempat coba juga di squad utama formasi ini, tapi gak lama gitu cuy. Soalnya sekarang lagi nyaman pakai formasi 4-2-4. Itu udah paling nyaman sih menurut gua ya untuk skuad utama. Adil jadi kapten. Oke, lawan aduh skuad Barcelona. Ada Rasport Gaming, cok. Pertandingan dimulai. Ada Rasport Gaming. Maksudnya ingin melakukan umpan terobosan. Aduh, sana bisa diintersep. Sadil pecelele Ramdhani. Oke, masih sadel si pecelele Ramdhani. Menguasai bola di area timnya. Oke, masih belum bisa ke depan dia, cok. Aduh, hampir. Kerja sama yang bagus. Masih belum bisa ke depan dia, cok. Oke. Berbahaya. Awas, diumpan. Nembak. Berbahaya. Aduh, kedalaman yang mantap sekali. Mantap. Aduh. Dapat tim intercept untuk mengembalikan inisiatif tim. Nah bro, awal bukanlah akhir cok. Sergi Roberto. Tenang, aduh hampir saja dapat tadi cok. Tenang. Mencari teman di tengah. Oke, untuk nice. Sebuah kesempatan umpan waktunya silang. Waktunya gua serangan balik. Ah, kumaha ngoper teh atuh sini. Aduh, bahaya. Bahaya. Ah, ada Elkan Bagot, cok. Bola di intersepsi aja di tengah-tengah. Kok bisa kena ya? Awas disundul. Enggak, kayaknya dia enggak mau sundul-sundul gaming kayaknya, cok. Aduh, telat Egi atau lompatna ke belakang untuk mencari peluang lain. Eh, dapat. Ah, aya eta. Euy. Aya back, cok, euy. Ada back ya, cok. Ini mainnya muter-muter mulu, cuy. Kagak jelas cuy lawannya, cuy. Muter-muter mulu. Sama Arhan. Aduh, gua yang kagak jelas cok, ngoper kemana aja cok. Oke, tenang. Oke, nice. Asnawi Mangku Alam Bahar. Aduh, rapinya. Ini kosong, eh. Sangat jelas sekali. Aduh, kosong atuh. Eh, tadi sliding masuk.
tapi ini bahaya juga, Cok. Wow, cukup berani melakukan. Nah, kemungkinan masuk juga ini, Cok. Aduh, gimana ya? Tendangan bebas, tidak ada halangan kali ini. Bahaya juga nih. Gimana ya? Dan ternyata mereka yang pertama tetap aja masuk, Cok. Aduh, ya. Soalnya enggak ada rasport, Cok, depannya agak-agak susah juga sih gua. Oke, masih ada satu kesempatan, Cok. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Masih ada satu kesempatan bagi gua. Aduh, ada kartu merahnya lagi, Bro. Kita coba masukin aja Rizky Ridho ya. Aduh, untung ada. Nah, ini aja lah. Oke, kita lanjut, Cok. Duh, baru dua udah kalah, Bro. Aduh, gimana ya? Rasport soalnya gak kekejar tadi, cuy. Pasti susah sih. Susah gak kekejar, men. Ya, bagot gua kartu merah lagi, gak bisa main. Aduh. Sangat-sangat bahaya sekali ya tadi. Aduh, Raspot menang susah, gacor banget, Cok. Harus di nerf itu sama Total Football, Cok. Oke. Kita pasti bisa melawan squad yang GG ini. Memulai permainan. Oke. Oke, bagus. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Ah, salah aing mengoper ge. Tarik-tarik. Aduh, sudah enakan tadi teh, Cok. Ah, gimana lu, Cok? Oke, Egi si Messi Indonesia, Egi si Messi Indonesia. Bosnya. Depannya ngeri banget, Cok. Sekali shooting gol ini, Cok. Sisi sayap. Bagaimana dia akan sekali shooting gol, sumpah. Bagaimana dia akan mengoper sekali shooting gol, sekali sundul gol ini, Bro. Kita lihat pertukaran bola terjadi dengan cepat di sini. Oke, Asnawi Mangku Alam Bahar. Asnawi Mangku Alam Bahar. Ada begitu banyak ruang terbuka. Mengirim bola Marcelino Ferdinand. Ya, gak berharap lebih. So, kipernya Kortoa yang nendang Marcelino. Gak mungkin masuk juga. Apalagi dari jarak yang jauh gitu. Kalau yang nendang Halan sih bisa wae masih. Egi! Tanpa menghiraukan yang di belakang. Yang penting bola Egi si Messi Indonesia gagal lagi. Egi si Messi Indonesia. Sadil si pecelnya dalam Dani. Sepertinya tidak cukup. Egi bola ada free kick. Belakang yang tidak terang. Aduh, hampir, Bro. Egi si Messi Indonesia. Instruksi sendiri gua, cuy. Kembali di pertahanan untuk maju. Nampaknya dia akan melakukan tendangan jauh. Oke. Performa individual yang sangat baik dari lini pertahanan. Ah. Penyakit utama. Sempurna. Di intercept saja counter attack cepat. Penyakit, Bro, euy. Merebut bola di pertengahan lapangan. Sangat bahaya bila bola berhasil dioper. Sananta ripu atau nih lawan back Eder Malitao Nugarege kitu kumaha. Amin. Aing Madan Sananta. Aduh, Bro. Merebut bolanya. Sadil. Gol yang menunjukkan gaya pemain. Sadil si pecelele Ramdhani akhirnya bisa mencetak gol. Geget sendiri gua, cuy. Oke, langsung kita lanjut. 3 match lagi bisa ya. Kalau gua kalah mungkin bisa pakai koin sih 60, tapi kalau misal di match kelima ke 6 kalahnya gitu ya, gua mungkin pakai koin biar lanjut. Tapi kalau masih 3 ini kalah ya udah, cuy, kelar aja lah. Berarti gue gagal ya dengan formasi 4-2-2-2 Nero ini, gagal. Itu aja sih. Kita jangan paksakan buat bisa terus. Pasti ada masanya gue apes gitu atau kalah. Pertandingan dimulai. Penting gue udah berusaha, Cok. Oke. Marcelino. Masih Marcelino. Nice Marcelino Ferdinand. Kemana Ice? Di intercept saja counter attack cepat barusan. Kemana siapa Marcelino? Ngeperte. Ampun. Ikai Gundogan. Eh, tinggali.
kesempatan yang tendangan meriah menembus benteng gawang musuh. Beres deh. Gimana Col, lanjut jangan cuy. Pakai koin jangan. Pakai koin jangan. Tapi 40 sih koinnya. Kita lanjut aja lah ya. Kita lanjut aja lah ya. Soalnya 40 biasanya kalau udah match kelima atau keenam itu harganya mahal cuy, 60. Mungkin ini baru match ke 3 lah ya. Jadi masih 40 murah. Udah ini kalau kalah ya udah kelar cuy. Kalau ini kalah kelar berarti gak ada harapan lagi. Sangat menyulitkan sekali bro. Mari saksikan formasi ini memang gimana ya, gue masih belum terlalu paham. Ramadan Sananta. Kesempatan bagus. Sadil. Sadil yang baik di dalam kotak dan langsung pecelele Ramdhani. Untuk mencetak skor. Pecelele Ramdhani. Empat lumayan lah ya, lumayan kalau misal gugur di empat juga masih lumayan lah. Ayo, dua match lagi bisa, ayo bisa. Jangan kasih lawan yang bagus. Jangan kasih ya. Ya maksudnya jangan kasih yang skuad lawannya itu mengerikan gitu, cuy. Gua udah ciper duluan soalnya, cuy. Gua ada Mbappe lagi depannya, aduh. Aduh, bisa lah ya. Tadi juga ada Mang Dodo depannya, tapi gua bisa lah, bisa. Malah terkadang yang skuadnya biasa aja itu lebih mengerikan, cuy, mainnya. Tiba-tiba oper power banget gitu. Mending lawan yang kayak gini aja. Yang bagus-bagus skuadnya gitu. Oke. Kita coba lagi. Dua match lagi cuy. Semoga aja gue bisa. Mbappe ini 103 lagi cuy. Semangat. Kita harus semangat. Lebih konten. Menerus melewati side. Pertahanan yang cukup stabil. Awal lagi salah gitu ngumpan. Musuh membuat kesalahan dalam pasir. Edisi pecelele Ramdhani. Marcelino Ferdinand. Oke, nice. Egy Kelok 9. Egy si Messi Indonesia. Egy si Messi Indonesia. Bola berada di tengah sekarang. Aduh. Umpan bagus. Egy si Messi Indonesia. Kambuaya tuh maju. Asnawi. Ya Allah, si Asnawi tetap maju. Riki. Nice. Dia nice. Aduh, di masa-masa kritis ini. Gitu telat ya majunya. Awas men, Mbappe. Umpan lengkung yang indah. Mbappe awas sundul, awas. Bola berhasil direbut tepat waktu. Aduh, bahaya sekali tadi, Cok. Kamavinga. Ia memilih untuk maju menuju sudut itu. Aduh, Mbappe bro. Aduh, udah pasti masuk soalnya kalau nggak dihalangin lo bro. Sangat tepat. Lu bayangin aja kiper Kurnia Mega. Lawan Mbappe gimana ceritanya gue bisa menang. Mengamankan bola sebelum tendangan dapat dilakukan. Oke, nice. Sananta masih Sananta bagus sekali. Kepada Egy Maulana Fikri. Ya kalah sih kayaknya cuy. Kayaknya pemain gua kayak yang gak ada perlawanan banget gitu cuy. Lihat. Aktif mengintersep untuk mengembalikan inisiatif tim. Passing yang sangat agresif dari back di sana. Umpan berbahaya. Kalau berhasil. Kylian Mbappe. Passing berhasil digagalkan saja. Antisipasi yang baik dari back. Sananta gagal lagi, Cok. Lihat, Cok, kosong, Cok. Umpan chip yang sangat cerdik. Bola yang dihalau tersebut berhasil mengamankan tim kembali. Bola ditahan saja dengan badan. Intercept di lapangan tengah. Bro. Efektif menggagalkan. Susah, bro, backnya Rudiger. Ayo, men. Ini tinggal nunggu waktu aja gue kemasukan, Cok. Tinggal nunggu waktu aja, sumpah. Tuh. Oke, cuy. Jadi segitu aja video kali ini. Cuma bisa sampai 4 doang, cuy. Ya, soalnya... ya, mungkin formasinya... yang gak cocok sih.
lebih enak yang kemarin sih ya, lebih enak yang kemarin. Dan pemainnya lebih keluar jiwanya itu pas yang formasi 4-2-3-1 cuy. Jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.